Hai guys, balik lagi dengan aku Friska Yeni. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian staycation mewah dengan fasilitas yang lengkap, view-nya laut. Tempatnya di Gold Coast Apartemen Pantai Indah Kapuk. Lokasinya tuh strategis banget, dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, Pantai Pasir Putih, dan juga ke area wisata kuliner Pancoran Peak 2 juga deket loh. Dan yang pasti cuma 400 meteran ke Taman Wisata Alam Mangrove Peak. Jadi ini adalah pengalaman pertama kalinya kita menginap di apartemen. Untuk alamat lengkapnya sendiri berada di Jalan Pantai Indah Kapuk, Kamal Muara, Penjaringan, Jakarta Utara. Nah, ini kita sudah sampai di apartemen Gold Coast-nya guys. Kalau mau parkir, pastikan kita lewat lobby tower-nya ya. Kemudian ikutin arah parkir. Untuk menginap di sini, biaya parkirnya tuh terpisah alias parkir belum termasuk harga sewa. Untuk biaya parkirnya maksimal Rp50.000 per 24 jam pertama. Area parkir ini ada di lantai GF. FYI, Gold Coast Apartemen ini totalnya ada 4 tower, yaitu Caribbean, Atlantic Tower, Honolulu, dan juga Bahama Tower. Dan kita stay di Bahama Tower-nya guys, kita booking melalui aplikasi Travelio. Untuk proses check-in kemarin memang sedikit berbeda ya, seperti kalau kita check-in di hotel. Jadi H-1 sebelum check-in, sebelumnya kita udah kontak-kontakan dengan pihak Travelio. Nah, begitu kita sampai lokasi, kita nggak langsung ke resepsionisnya, tapi nanti kita akan dijemput oleh room boy untuk diantar ke kamar yang sudah kita booking. Dan akan dijelaskan aturannya, plus kita harus kasih deposit ya. Untuk biaya deposit Rp200.000 untuk tipe studio dan Rp500.000 untuk yang premium. Dan dikembalikan pada saat check out, biasanya sih pas malam harinya gitu guys. Untuk keluar masuk area lobby juga kita menggunakan akses card ya, jadi nggak bisa sembarang orang bisa masuk. Nah, sekarang kita langsung naik aja ke lantai 10. Kita stay di tipe modern look one bedroom. Tempatnya tuh luas banget ya. Nah, di sebelah sini untuk living roomnya sudah lengkap dengan smart TV nih. Kalian bisa Netflix-kan dan YouTube-an sepuasnya deh. Untuk WiFi-nya juga terbilang kenceng. Kita dapat harga kamar 800 ribuan per malam lewat aplikasi Travelio. Murah banget kan dengan harga di bawah 1 juta, udah dapat fasilitas kamar semewah ini, guys. Di sini tersedia balkon juga untuk melihat pemandangan laut dan juga wisata mangrove. Tapi sayangnya di balkon ini nggak ada kursi dan meja untuk kita duduk santai. Nah, untuk fasilitas lapangan multifungsi juga ada ya. Oh iya, buat kalian yang mau berwisata ke Taman Mangrove Pantai Indah Kapuk ini deket banget guys, cuma 400 meteran aja. Untuk kamarnya cukup luas ya, ada satu bed ukuran queen lengkap dengan bantal. Di pojok sebelah sini ada jendela dan sofa untuk kita duduk santai. Kamarnya juga nyaman ya guys. Fasilitas kamar juga udah ada AC dan smart TV. Kamu di sini bisa sewa harian, bulanan, dan juga tahunan loh, pastinya dengan harga yang lebih murah. Tersedia juga lemari super besar untuk penyimpanan barang kita, dan sudah disediakan juga banyak hanger baju. Untuk apartemen ini udah fully furnished, jadi kita hanya perlu bawa badan aja nih. Di sebelah dapur ada juga dining room dengan 2 kursi. Nah, ini untuk dapur ada di sebelah sini, lengkap dengan peralatan makan dan juga masak seperti kompor, kulkas, rice cooker, dan microwave juga ada. Jadi buat kalian yang mau masak-masak, bisa banget tinggal bawa bahan-bahan makanannya aja karena semua fasilitasnya udah komplit. Oh ya, di sini juga ada mesin cuci ya. Kita lanjut ke kamar mandinya. Untuk kamar mandinya bersih, sudah tersedia shower, water heater, amenities, dan juga handuk. Untuk kolam renang, di sini ada kolam renang indoor dan juga outdoor ya. Fasilitas indoor pool ada di lantai satunya guys. Untuk tempatnya tuh memang lebih sepi ya dibanding outdoor poolnya. Kolam indoornya sendiri ada 2, yang satu untuk anak-anak dan yang satu lagi untuk dewasa. Jadi buat kalian nggak mau panas-panasan bisa ke pool indoornya guys. Untuk airnya sih nggak terlalu dingin ya. Yang paling keren menurut aku adalah kolam renang outdoornya. Tempatnya tuh luas banget. Vibes-nya tuh kayak bukan di Jakarta gitu nggak sih? Mirip kayak Bali atau Hawaii gitu. Kolamnya juga luas dan banyak ya, terbagi untuk anak-anak dan juga dewasa dengan kedalaman yang berbeda-beda. Oh ya guys, FYI, untuk masuk ke pool ini kita menggunakan kartu akses. Menurut aku sih agak ribet gitu, karena anak-anak dan dewasa masuk melalui gate yang berbeda. Gate anak juga hanya bisa dibuka oleh petugas FO. Setiap orang dewasa yang masuk harus memegang satu kartu akses ke kolam renang, dan dibatasi 2 kartu per kamar. Jadi satu orang tuh satu kartu, dan kartu ini berlaku untuk dewasa. Untuk ruang bilasnya ada di dekat pool, tempatnya juga bersih dan berdekatan dengan toilet.
Di dekat taman dan kolam renang outdoor juga ada playground outdoornya dengan permainan yang lumayan lengkap guys. Untuk alasnya juga aman ya, pokoknya bocil dijamin happy di sini. Untuk smoking roomnya ada di sebelah sini. Nah, ini adalah salah satu spot yang kece dan instagramable banget. Jadi kayak ada sangkar burung di atas pohon gitu guys, dengan banyak tanaman rambatnya. Pokoknya cocok meong deh spotnya. Apalagi buat kalian yang suka foto-foto, bakalan suka banget. Selain playground outdoor, di sini juga ada indoor playgroundnya. Tempatnya tuh luas, nyaman, dan permainannya banyak. Si kecil bakalan betah dan happy. Fasilitas lain di gedung apartemen Gold Coast ini adalah adanya resto and cafe. Jadi buat kalian yang mau makan, nongkrong, atau dinner bareng teman-teman dan keluarga, bisa kesini guys. Sebenarnya Gold Coast apartemen ini juga dekat ya dengan pusat kuliner yang ada di Pancoran Peak 2. Tapi kalau kalian mager, mau keluar-keluar, resto ini bisa jadi alternatif kalian. Fasilitas apartemen ini terbilang lengkap ya. Di sini ada gym room dan juga sauna room. Masuk ke fasilitas ini juga harus menggunakan kartu akses. Tersedia juga tempat laundry buat kalian yang mager nih. Dan ada juga fasilitas minimarket buat kalian yang mau jajan. Nah, sekarang kita lanjut ke area musolanya ya. Tempatnya luas, bersih, dan juga nyaman guys. Lokasinya berada di lantai 1. Selesai check out, kalian juga bisa taruh kunci kamar di locker ini ya. Jadi kita nggak perlu repot-repot ke resepsionis atau ribet-ribet gitu. Kalian tinggal cari nomor kunci kamar kalian dan taruh di sini guys. Suasana sore dan malam hari di Gold Coast Apartemen Peak ini memang cakep ya. Apalagi kalau lampu-lampunya udah pada nyala semua. Tapi sayang, kemarin pas kita kesini, area taman dan poolnya tuh penerangannya masih kurang terang. Jadi kayak terkesan remang-remang gitu. Overall, untuk staycation dengan keluarga sangat cocok ya guys. Apalagi fasilitas apartemennya juga lengkap. Dan lokasinya tuh strategis juga dengan wisata kuliner yang ada di Pancoran Peak 2. Tentunya dengan keamanan yang lebih terjamin dan juga lebih private. Oke guys, sekian review jujur dari aku untuk Gold Coast Apartemen Peak. Semoga video ini bermanfaat ya buat kalian semua. Dan jangan lupa untuk terus support channel aku dengan cara like, comment, subscribe, dan juga share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya dan juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye!